Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita mau masuk ke Great Lakes. Ya untuk pertama kali tadi pagi sampai siang sampai sore gue mainnya di Paradise Island aja guys. Oke, kita mau cari kayu di Great Lakes ya. Semoga aja ada guys untuk progress aquarium gue ya. Alright, let's go, kita langsung saja. Sembari gue mau share kepada kalian guys yang mau leveling atau naikin level cepat di Great Lakes. Siapa tahu kalian suka mancing di Great Lakes ini guys ya. Kalian bisa nanti mancing di spotnya si salmon dan trout ya guys ya. Kalian, gue yakin kalau kalian mancing di spot itu ya pasti nggak bosen lah. Karena ikannya nggak berhenti-berhenti spawnnya guys. Selalu ada bayangan ikan ya, jadi cepat untuk naik levelnya guys ya. Oke, ini ada kayu yang pertama guys. Oke, lumayan untuk nambahin stok kayu hari ini untuk lebih cepet progress aquarium gua. Alright, algae area ini gua tumben masuk sini. Jarang-jarang. Nggak tumben sih, tiap hari ya, tapi gua jarang perhatiin aja. Oke, kita cari kayu dulu atau apapun ya guys ya. Oke, untuk spot mancing di Great Lakes yang pertama gua rekomendasikan ini guys. Ini kalian bisa lihat sih ada banyak orang biasanya di sekitar sini guys ya. Dan kalian cari tempat yang bagus aja, yang nyaman aja untuk kalian mancingnya ya kan. Dan kalian akan menemukan banyak ikan di sini guys. Sebentar, belum ada yang spawn anjing, gua asal bilang banyak aja. Kayaknya lagi nggak ada yang spawn guys. Mungkin di atas kali ya. Ini kayaknya nggak bagus guys ini tempatnya guys. Gua coba ke atas sedikit guys. Coba di sini ya. Oke, kalian cukup cari ada ikan yang muncul-muncul dan gelembung itu guys. Oke, di sini guys. Di sini banyak ikannya guys. Oke, jadi kalau kalian mau leveling, dapat XP dari mancing ikan lebih cepat, itu kalian cari yang ada gelembungnya dan ada gelombang-gelombang ikannya guys ya. Oke, dapat satu. Koho salmon, alright. Warnanya merah guys, itu pasti yang asli bagus guys warnanya. Ini kan cuma gambar kan ya. Oke, kita dapat ikan lagi. Oh, bukan ikan. A new trash discovered, vinyl record. Oke, kalau kalian mau cari vinyl record di daerah sini ya guys ya, mungkin aja dapat di semua area map ya, gak tahu juga. Area maps. Alright. Dapat apa lagi ini? Ikan pink salmon. Oke. Okay. New record. Gua cek dulu ini baru berapa gua dapat. Baru dikit guys. Gua jarang nak main di Great Lakes ya guys ya. Seringan masuk Costa Rica gua karena seperti yang gua bilang di video sebelumnya, gua lebih seneng main di laut daripada di danau. Karena di danau ini agak hijau dan menakutkan guys bagi gua. Alright. Di laut juga menakutkan sih, anjing, luas, biru dan gelap. Alright. Dapat ikan lagi. Dan apa ini? Cepet-cepet ya guys gua naikin ikannya di sini. Brook trout. Oke. Okay. Dude, you rule, of course, Coco. Gua rule katanya guys. Dapat ikan terus ya. Lancar kali, lancar jaya ini mancing di sini. Oke, gua belum patroli ya untuk nyari kayu, malah gua mancing, guys. Oke, kalau kalian mau nyari ikan di Great Lakes leveling di sini, kalian bisa mejeng di daerah ini, guys ya, atau apa ini? A new creature discovered, common mass turtle. Oke, ada turtle juga di sini, guys. Gua baru ngeh, guys. Kita cek dulu di sini Great Lakes Bestiary. Oke, pasti banyak yang belum gua dapatkan guys ya. Alright, kita pancing lagi ini. Perhatikan dan feel-nya harus tepat guys. Kalau kalian mencet pas ikannya makan itu guys, ada ikan yang makannya itu cuma 1 detik harus ditarik guys ya, nggak boleh miss. Kalau miss ya fish go away. Oke, udah penuh guys kantong gua. Kantong lagi. Back guys, kita kembali ke harbor. Oke, gua belum naik ya sebenarnya, tadi udah penuh aja tas gua. Oke, kita ke aquarium gua dulu.
Go to the next. Eh, gua bisa nyimpan ikan ya? Gua lupa, guys. Ini nggak bisa. Ikan doang, guys, yang bisa kita simpan di akuarium ya. Nggak bisa hewan lain. Oke, ini banyak sekali, guys, yang bolong, guys. Ikannya harus dicari dulu, guys, untuk dimasukkan ke akuarium ya, sambil gua berpatroli di Great Lakes ya, guys ya. Oke, itu coho salmonnya, guys. Bagus kan, yang gambarnya bagus, apalagi yang aslinya, guys ya, pasti lebih bagus, guys, merah-merahnya itu, guys. Kebetulan gue juga pecinta ikan ya, walaupun nggak terlalu melihara, tapi pecinta ikan. Oke, kita jualin dulu ini. Turtle-nya mungkin nanti ada quest-nya, jadi untuk barang-barang koleksi juga gue simpen di storage, guys ya. Ini juga stingray gue simpen di storage. Harusnya meninggal itu kalau aslinya, tapi kayaknya enggak. Oke, lanjut ke Great Lakes, guys ya. Kita fokus ke Great Lakes hari ini. Alright, gua mau cari tempat mancing lagi yang tadi. Sambil leveling, gue lepas-lepasin ikan yang gue dapat, guys. Gue cepet sekali dapat ikan. Hey, baru bilang cepet dapat ikan, road broken, guys. Oke, gue balik dulu, berarti harus ya ke harbor. Tas juga udah penuh dari tadi kan. Okay, let's go back. Alright, gue ke aquarium dulu, guys. Kita masukkan ikan yang belum kita masukkan ke aquarium Great Lakes ini. Koho udah, itu sudah, ini itu udah juga, guys. Baru dapat itu aja ya. Oke, dan sekarang kita jualin koho tuna dan apa itu, salmon. Dan karena gua nggak mencari monster, guys, gua beli yang fiberglass rod aja, guys ya, yang 500 gold. Karena untuk apa beli yang mahal, guys? Tapi nanti kalian bakalan broken rod juga ya. Mendingan beli yang pertengahan itu aja untuk mancing yang biasa-biasa, guys ya. Menurut gua sih gitu, guys. Oke, menurut kalian gimana? Alright, kita lanjut mancing untuk cari coho salmon. Dan mungkin gue coba cari ikan lainnya untuk melengkapi akuarium gue dulu yang di Great Lakes. Alright, let's do this. Oke, kembali ke harbor, Port Harbor. Ke akuarium dulu, taruh ini ikan yang belum gua taruh di akuarium, cuma itu aja, guys. Oke, back. Gak ada lagi yang baru ya. Kita kasih ini, dapat satu box untuk Santa. Masih perlu banyak kali, guys. 150 anjing questnya. Oke, jualin ikannya dan kita balik lagi ke Great Lakes. Kita mancing dengan cepat, guys ya. Kita perlu banyak gold untuk membuka map yang baru, guys ya. Gua belum punya cukup gold untuk beli map keempat ya, guys ya. Sambil gua nyari gold juga, makanya gua beli pancingnya itu irit-irit, guys. Yang 500 gold saja untuk mancing ikan biasa ya, bukan nyari ikan monster. Alright, let's go, we do this. Dapat ikan lagi, guys. Oke, dengan cara casting saja. Oke, apakah ini? Oh, baru. A new creatures discovered, Chinese mystery snail. Ini creature common, guys ya. Dapat 6 XP, guys. Oke, lumayan. Kita cek dulu ini. Di bestiary. Oke. Great Lakes kurang lagi
5 jenis guys ya. Oke, kita coba cari lagi. Oke guys, balik lagi ke harbor dan kayaknya udah ya. Ikan-ikan yang bisa kita dapatkan di spot salmon yang itu kayaknya ini doang guys. Kita coba lagi nanti di spot yang lain ya, apakah dapet di spot trout atau salmon yang lain, apakah ada spot yang lebih bagus guys. Kita coba cari nanti ya guys ya. Oke, dan mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Gua mencari salmon dan coho salmon, trout dan coho salmon. Gua itu, kita cek dulu akuarium gua ini penampakannya jadi seperti ini guys. Masih banyak kurang ikannya guys ya. Alright, jadi nonton ini dulu ya guys. Oke, terima kasih guys sudah menonton video gua dan see you guys in the next video. Bye.